Oke, balik lagi di channelnya Bang Adau. Di video kali ini bukan mau ngevlog malam-malam ya, tapi lebih ke ngejelasin tentang kode yang ada di kemasan oli atau di botol oli seperti di video sebelumnya. Oke, langsung aja. Nah, di video kali ini kita akan sedikit mengenal kode yang ada di kemasan oli, yaitu ada SAE, kemudian API, dan apa itu JASO, biasanya umum ditemukan di botol oli. Nah, SAE itu apa? Itu udah aku bikinin ringkasannya. Itu biasanya kode ditulis di SAE 10W40, itu artinya di W itu artinya adalah winter. Jadi ini berhubungan dengan kekentalan. Jadi saat mesin dinyalakan itu kan kondisi mesin masih dingin. Nah, itu nanti berhubungan dengan kekentalan si olinya. Makin kecil dia akan makin encer. Cocok untuk mesin-mesin keluaran baru. Nah, untuk mesin-mesin keluaran lama sebaiknya pilih oli yang lebih kental karena tingkat kepresisiannya akan berkurang karena umur ya. Nah, selanjutnya apa itu API? Nah, itu udah ada singkatannya, panjangannya. Biasanya ditulis S untuk bensin dan C untuk kendaraan diesel. Biasanya diikutin SN atau SL atau SG. Nah, itu biasanya semakin jauh angkanya di belakang S itu dia akan semakin baru, artinya keluaran baru si grade-nya itu. Nah, biasanya ditulis gini, API Service SL. Nah, artinya apa? Nah, bentar lagi. API SL itu untuk mesin generasi 2004 atau sebelumnya. Nah, yang terbaru itu adalah SN untuk perkenalan tahun 2010 gitu. Nah, untuk JASO itu dia biasanya berhubungan dengan kendaraan yang matic ataupun yang manual. Jadi untuk teman-teman yang mau memilih oli, karena banyak sekali oli yang beredar di pasaran, jadi ini adalah satu pengetahuan umum untuk teman-teman bisa memilih dan memilah oli yang bagus untuk kendaraan, disesuaikan dengan tahun pembuatan maupun tipe kendaraan dan sebagainya. Nah, untuk pilihan oli di pasaran itu banyak banget, nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Intinya adalah patokannya adalah itu tadi, kita tahu kode yang ada di labelnya. Untuk masalah kualitas antara satu dengan lainnya itu pasti ada harga ya. Nanti harga akan menentukan kualitasnya. Ini tidak ada promosi atau yang lain sebagainya, ini adalah contoh aja gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa di like dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.